Dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah, pesantren Kasepuhan Raden Rahmat bersama dengan beberapa komunitas dari Sego Jumat, sahabat Sabinsa, serta komunitas Sayur Barokah menggelar kemah kuah selama dua hari di halaman pesantren Kasepuhan Raden Rahmat, Dusun Gedong, Kecamatan Banyu Biru, Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Suasana di halaman pesantren kesepuhan Raden Saleh yang berlokasi di dusun gedung kecamatan Banyu Biru Ambarawa Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terlihat tak seperti biasanya. Beberapa tenda peserta kemah memenuhi halaman pesantren kesepuhan tersebut. Sejumlah 50 peserta dari para pengurus pondok pesantren Raden Rahmat beberapa komunitas Sego Jumat, sahabat Babinsa serta Sayur Baroka mengikuti acara kemah uhuah yang diselenggarakan Pondok Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat bersama dengan beberapa komunitas tersebut untuk memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah. Selain memperingati Tahun Baru Hijriah, juga dilaksanakan acara untuk memperkuat sinergi untuk berbagi satu di antaranya program ketahanan pangan yang akan dilakukan di beberapa wilayah di Kabupaten Semarang. Kegiatan tersebut sangat diapresiasi pembina pesantren Kasepuhan Raden Rahmat kita akan lakukan bersama memang dari masing-masing komunitas sudah memiliki program-program e, mungkin contohnya saja di Sayur Barokah dengan Sodakoh sayurnya dan nanti kita akan sinergikan dengan kegiatan-kegiatan yang dimiliki dari masing-masing e, komunitas ya dengan mungkin nanti kita bisa lakukan bersama dengan e, istilahnya bakti sosial Bersama-sama dengan dengan pemeriksaan kesehatan, dan mungkin kita nanti akan rancang lebih lebih baik lagi untuk kemaslahatan masyarakat. Barangkali, sasaran utama yang dituju dari program berbagi tersebut antara lain warga di sekitar pondok pesantren kasepuhan Raden Rahmat, jamaah sholat Jumat di masjid, panti asuhan, serta warga masyarakat yang terdampak COVID-19 di beberapa wilayah di Kabupaten Semarang di Kemahuah ini adalah mereka sudah tahu Jadi mendalami dari bisnisnya sendiri Oh ternyata tujuan kita bersinergi itu untuk apa sih Yang pertama untuk saling menguatkan Yang keduanya untuk tetap saling berbagi Jadi ketika ketika salah satu nantinya kita memang ada yang kurang Kita saling melengkapi dan saling menguatkan Insya Allah untuk kedepannya tetap sinergi bareng-bareng kita dari beberapa komunitas yang selama ini kita beraksos bareng-bareng kegiatan sosial bareng-bareng menjadi lebih baik bisa berjalan lebih lancar dan semakin bagus pelaksanaan program sinergi yang telah berjalan selama tiga bulan tersebut diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi masyarakat khususnya para komunitas lainnya untuk bisa ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial dengan saling berbagi untuk sesama yang nantinya akan sangat membantu warga masyarakat yang membutuhkan, Isna Tarwiyati memberitakan dari Ambarawa, Jawa Tengah.